Yeay, akhirnya kita ke Bangkok. Lampung. Jadi ini aku udah di pesawat dari Phuket mau ke Bangkok. Kita udah sampai, perjalanan tadi sekitar 1 jam kayak Jakarta-Bali sih, Bangkok Phuket. Ini rame banget. Jadi kita udah nyampe hotelnya. Nih ada vending machine-nya. Sekarang kita ke kamarnya dulu. Ini udah jam berapa? Udah jam 1 ya. Nomor 5 ya. Oh, ini ada Mas Chef. Restoran Sinuma. Durian is not allowed to be in the building. Fine 5,000 baht for fuel. Makin dulu ini sebuah visa, fine 5,000 baht. 507. Iya. Yeah. Mana sih tulisan kamarnya, kok gak jelas. Bawa apa? Bawa kayu. Agak lumayan besar sih. Tuh. Ini kaca. Ini kamar mandinya. Ada hair dryer, ada sabun, shampoo, ada cotton bud, ada shower cap, yang nggak ada sikat gigi, apa? Wifi, ada baju juga nih. Ya, kalau di sini semua orang ada baju deh. Ya, ada sendal juga. Sendalnya lucu lagi, boleh dibawa gak sih? Sendalnya? Boleh lah. Oh, lucu. Terus ada ini di sini. Lukas. Terus lagi dapat minum. Minumnya lucu lagi. Tuh. Laptop. Ini kasurnya gede sih, gede banget ini kasurnya. Double ya, double jadiin satu. Terus ini view-nya. Oke, kita istirahat dulu ya. Besok kita review lagi pagi. Bye bye. Ini AC-nya. Terus di sini tadi belum dibuka. Ternyata di sini ada kopinya di sini. Pikir tadi nggak ada, ternyata ada dong. Hari pertama di Bangkok. Jadi setelah semalam nyampe jam 1 malam, hari ini pagi tadi bangun agak siang sih. Sekarang jam 8. Kita mau ke Wat Arun. Itu kayak temple gitu. Borobudur aja belum pernah. Udah pernah, enak aja. So let's go. Nah, ini jadi ada laundry roomnya juga di sini. Nih. Ada setrikaan, kalian tinggal masuk koin aja pas ini kalau mau setrika. 1 bat 1 sampai 2 menit.
Ini buat mesin cucinya 50 baht, buat yang ngeringinnya 40 baht, jadi sekitar 100 baht kalau sekali nyuci. Ini apa sih deterjennya gitu? 15 baht sama softenernya 10 baht. Gitu deh. Nah, ini jadi kali kalian mau sarapan di sini. Ini activity spa-nya di sini. Ini ada sinemanya kalau kalian mau nonton bisa di sini. Tuh. Lucu banget sih, estetik banget. Ada biliarnya juga. Nah, ini jadi hotelnya dari depan. Namanya Club Hotel.